Pemirsa, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memproses SK calon P3K formasi tahun 2023. Yang mana pemerintah Kabupaten melalui BKPSDM Tanjung Barat memastikan SK calon P3K paling lama diserahkan akhir bulan Mei mendatang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BKPSDM Tanjung Barat, Saldi. Penantian panjang menunggu SK P3K selesai atau diserahkan kepada calon P3K formasi tahun 2023 tahun lalu akhirnya terjawab. Pasalnya saat ini SK P3K tengah berproses dan dipastikan akhir Mei 2024 SK telah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai cukup lama memproses SK P3K dikarenakan jumlah SK P3K yang akan dikeluarkan sebanyak 1.423 SK P3K. Dalam penempatan ini, Kepala BKPSDM Tanjung Barat, Saldi, saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan, SK calon P3K bukan dianggap tidak diproses, namun butuh waktu. Sebab Tanjung Barat, calon P3K yang akan terima SK cukup banyak. Akan tetapi setelah leparan, tepatnya sekitar 18 April lalu, pihak BKPSDM telah berkoordinasi dengan Kanrek 7 Palembang terkait dengan NIP P3K. Dan dipastikan paling lama akhir bulan Mei, SK P3K diterima serta langsung dilakukan pelantikan calon P3K. Kami sudah ke Kanrek 7 Palembang bersama Sekda. Sudah menemui pejabat di Kanrek 7 Palembang. Mereka berjanji pertengahan bulan Mei 2024 usulan proses penerbitan NIP P3K itu sudah selesai dari Kanrek 7 Palembang. Tentu mudah-mudahan akhir-akhir bulan Mei sudah kita dapat diserahkan kepada BKPSDM. 1.200-an lebih, jadi tinggal 200-an yang belum proses NIP BKPSDM. Mungkin sekitar dalam seminggu ini mungkin sudah selesai, kita berharap sudah selesai. Berarti nanti ada surat perjanjian kontrak kerja ya Bang kalau nanti ya. Jadi ada dua itu, SK Bupati sama kontrak kerja antara PPK sama P3K. Jadi kami berharap agar P3K memonitor perkembangan P3K itu secara resmi ke BKPSDM. Jangan tidak mendapat informasi yang tidak jelas sumbernya. Lebih lanjut, dari data terakhir, setidaknya NIP P3K yang telah diproses lebih kurang sebanyak 1.200. Sisanya dalam waktu seminggu ini akan segera selesai. Selain SK P3K dari Bupati, namun juga terdapat SK Perjanjian Kerja P3K. Dengan demikian, ia juga mengimbau bagi calon P3K untuk sedikit bersabar, sebab SK P3K tetap diterima, namun butuh proses. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.